tujuan dengan mengatakan bahwa dalam arena politik ini kadang-kadang kita terpaksa mengambil satu keputusan yang berani. Dalam visi ini saya ingin katakan bahwa dan saudara-saudara di sini memberi kesaksian kepada saya, amalan kita dalam PCS ialah apabila kita mengambil sesuatu tindakan, itu adalah keputusan bersama, it's a collective decision, bukan keputusan presiden sendiri. Ini kita putuskan. Dan dalam masukan Supreme Council untuk membincang perkara ini, ada 38 hadir, dua yang tidak bersetuju, satu sebenarnya mau dipospon supaya lebih masa berbincang, dan seorang tidak setuju, dan saudara-saudara nampak dalam proses ada sedikit belas pantun kerana yang saudara yang tidak bersetuju dia tanya-tanya dan sebagainya. Tetapi apapun juga saya, ini adalah keputusan majority. 36 setuju daripada 38 yang ada. This is a overwhelming majority, kata saudara saya dalam statement. Jadi saudara-saudara, hari ini saya bersyukur kerana rakan-rakan sudah Ajroy, saudara Ramli Hidang, saudara Datuk Haman dan juga saudara Dennis telah apa ini ya mengambil peranan menerangkan beberapa perkara yang saya perlu terangkan. Tetapi ada detail-detail ya yang saya perlu sampaikan. Saudara-saudara sekalian, sebelum itu pun saya memanglah kita berfungsi bersama kaidah tak ada sebab beda. Yang paling utara sekali ialah kos hidup yang melambung tinggi. Saya tahu keluarga lebih-lebih bila kebun kita mereka sudah ditebang tanam asal keganuan, berkelur dengan perjuangan mencari nafkah untuk keluarga. Dan kedai dulu ngocah ini baru 7 ribu, sekarang 13 ribu. Dulu di ikan basuh 7 ribu, sekarang ini 12 ribu. Tidak mampu. Saudara sekalian, pertanyaan kita sekarang ini, adakah pelonjakan harga barangan ini satu perkara semula jadi berlaku dalam ekonomi di sebuah negara? Saya mengatakan tidak. Banyak faktor-faktor yang memberi sumbangan kepada kenaikan apa di kos hidup ini. Pertama yang saudara-saudara ialah kejatuhan ringgit. Kejatuhan ringgit. Kenapa ringgit Malaysia ini jatuh? Ada orang bilang sebab duit Amerika naik, bukan ringgit jatuh. Ya, the greenback, duit Amerika ini ukuran currency dunia. Tetapi saudara-saudara, apabila ekonomi dunia, negara-negara lain tidak yakin lagi kepada ekonomi sesuatu negara, maka ringgit atau uang currency mereka itu tidak laku dalam pasar dunia, maka tidak banyak orang mau apa ini currency. Apabila tidak orang banyak yang tidak mau, minta maaf yang agak pelincir sedikit. Macam juga kita jual barangan. Kalau orang tidak mau, harganya turun kan? Kenapa dunia tidak menghormati currency Malaysia? Pertamanya skandal Perdana Menteri kita yang mencuri uang 2.6 bilion daripada syarikat kerajaan kepada wakil presiden. Jadi sekarang bukan jajakan, semua orang cakap. Kalau sesama negara itu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri pencuri, apa kata ekonomi? Yang terus sekali sudah sekalian, apapun perbuatan tingkah laku pemimpin kita ini tidak akan menyambut dengan perundangan, karena ia yang dikelilingi dikepalakan dengan sistem yang mempertahankan pemimpin yang rakus
Kita lihat apa terjadi di Korea baru-baru ini. Apa jadi dengan presidennya? Di mana presidennya sekarang? Sudah terunggul di mahkamah. Bukan dia curi 2,6 miliar. Tuduhan adalah dia penyara seorang penasihat. Perempuan juga itu, presiden Korea ini perempuan. Dia mempunyai seorang penasihat perempuan yang dipanggil sebagai pembunuh Rasputin. Segala dasarnya ditentukan dari penasihatnya. Saya akan melibatkan ekonomi. Dia dijatuhkan oleh rakyat. Sekarang ini diheret ke mahkamah. Tapi Najib ini kembali. Tidak ada orang lapor sama dia. Pelapor dia akan ditangkap. Ya, ditangkap di bawah sosma. Ada juga dalam negara kita ini peguam ini masuk dalam drama Malaysia. Malaysia boleh. Ini Malaysia ikan. Selain daripada itu sudah sekarang dalam tahu harga komoditi minyak kita dan sebagainya jatuh. Dan saya lihat tidak ada problem yang konkret yang dibuat oleh kerajaan negeri untuk membantu petani-petani luar negara. Tidak ada. Yang saya baca ialah bantuan kepada nelayan secara hidup 200 sebulan. Kita di bandar di bukit-bukit ada 200. Tidak ada makan. Kenapa ini aplikasi? Saya tidak menjangkal. Saya susun bantuan kepada nelayan. Mereka kan susah. Tapi kita pun susah. Kenapa tidak dibantu? Saudara-saudara sekalian, isu 1MDB ini ada juga yang apa ini, tidak berapa faham. Ada juga menteri mengatakan isi 1MDB ini apa kamu tahu? Dia bilang, orang bilang Najib ini curi itu apa yang dalam bidan. Najib ada curi itu di kamu kan? Dia bilang, tanya. Di mana di Tuan Kapol, dia bilang, menteri kita ada Najib curi duit kamu atau tidak? Kalau saya di sana saya bilang iya dia curi. Sebab saudara saya, semua hutang-hutang 1MDB ini adalah dijamin oleh kerajaan. Apabila ia dijamin, apabila membayar, siapa membayar? Kita. GST, cukai. Sekarang ini minyak kita ini tidak menentu. Macam itu laut pasang surut. Ya. Hari ini turun sedikit. Tapi saudara-saudara minyak ini kalau kita timun, trend naik. Dia kasih naik 20% dia turun 5%. Oh dia bilang minyak turun. Minggu depan dia naik 20% turun 5%. Nampak kita kasih bikin trend ada naik turun naik padahal trend itu naik sekali. Pasal saudara-saudara lanjut sudah tidak ada uang, pelan-pelan dia tarik subsidi minyak itu, dia tarik untuk bayar. Nah sekarang ini Najib ini kapar-kapar. Baru-baru ini 1MDB terpaksa bayar kepada satu syarikat yang sepatutnya dibayar oleh 1MDB 7.2 billion di UK. Bulan 7 ini cari 1.2 billion. Najib jual Tun Razak, Madan Tun Razak. Pembeli Cina lari. Dia menjual untuk Forsi di Johor, daerah undur diri. Dia jual dia projek, lepas terbangan di Melaka, jual undur diri. Ah sekarang dia jual Proton saja, Proton. Lepas itu dia ke Cina, cari. Apa yang baru-baru ini ke Cina, dia balik, mulai mampir semarang. Tidak ada mau melabur, di mana dia mencari 1.2 billion. Mau bayar. Saya terbaca dalam blog, jangan ganggu halau mani, kata guru-guru. Rupanya ada masalah pembayaran hilal guru-guru. Orang bilang dengan Nabi Kerajaan ini baiklah, saudara sekalian. Apabila kerajaan ini tidak boleh bayar hutang ya, maka dia akan sampai ke kebalikan insolvensi, bankruptcy. Macam apa ini Kris. Kris ini untuk dia punya kawan dia di ahli European Union, Britain, France, Germany turun sama dia.
Malaysia, siapa mau tolong? Siapa mau tolong satu negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang pencuri, curi duit rakyat? Saudara-saudara sekalian, inilah antara lain yang saya apa ini fokuskan. Di Sabah ini, sebelum saya pergi kepada topik yang sangat kenapa kita keluar bantu semua kawan-kawan lain. Ini mungkin tidak banyak dilaporkan dalam media. Tadi saudara Datuk Kelakau, ada Tuhan mengatakan betul ini. Semua projek di Sabah ini dibagi kepada orang Ambon. Pemimpin PBS diam, pemimpin Akko diam, PBS diam, tidak berani cakap. Walaupun macai-macai gelang tidak dapat projek. Saya tahu saudara sekalian, Ketua Menteri kita sekarang ini nampaknya bagus juga, tetapi dia sengaja. Ya, Wakil Menteri. Ya, Wakil Menteri saya tahu. Dan tinggal pembangunan. Pembangunan itu terpilihnya pembangunan mencakar langit di bandar-bandar. Hari dan itu hampir gede. Siapa punya proyek itu? Ada yang memberi manfaat kepada rakyat? Tidak ada. Kepada orang kampung, nanti yang boleh gerantanan, kondisi barang di Musalim. 200-300 orang dalam itu Alkitab. Gerai. Kita ini dianggap sebagai Red Indian di Amerika. Mereka tunggu di Aborigines dan Australia. Inilah kamu punya reserve, tapi kita gerantanan reserve saja. Jadi, nak kurang itu tengoknya. Ini apa mesti dia British for kolonial itu apa? Kita dapat title bukan? Kita ada FR, ada PL, CL, NT. Sekarang ini community title. Boleh kita faham tidak? Kita ini orang ini dianggap sebagai orang asli di Semenanjung. Kita tidak hak lagi memiliki tanah di Sabah. Impian orang-orang kita sama-sama kita dulu ialah kita mempunyai satu kerajaan yang kita undi sendiri lebih baik daripada British rupanya lebih teruk lagi di bawah kerajaan yang kita pilih sendiri dibagi komunitas itu alasan berusaha kami ini berat menegak tanah itu sebab kalau komunitas kami tidak boleh jual tanah saudara sekalian. Saya incas hasil bumi 5 tahun di PBS. Ada cara anak itu tidak dijual. Keluar dalam job express condition tidak boleh dijual kecuali diturunkan kepada anak selesai. Kenapa perlu bumi ditata? Saya tanya dalam dua nomor. Anggur di pusat. Berapa tahun orang-orang dalam komunitas itu dapat granat sendiri. Dia cakap 10 tahun. Yang dia tidak tahu yang saya sendiri sama dia. Saya tanya lagi. Berapa banyak komunitas yang ini sudah tanda tangan joint venture dengan syarikat lain? Yang sepakat sudah 4. Oke. Okay. Itu tidak pun joint venture. Dia punya pembangun 60%. Pemilik tanah 40%, ya. Tetapi dinaru apa dihentikan jual beca dia sang kurang 60 tahun. Siapa ketua ketua menteri dari Dewan? Saya bilang yang amat berat tahu-tahu saya tahu tidak saya invest dalam plantation. Saya tidak boleh setuju kalau hanya 25 tahun sebab pelaporan saya tidak balik 60 tahun dua saya. Kau bilang 10 tahun yang lepas itu kerana tapi kalau sudah saya 60 tahun, kalau sudah syarikat macam mana dengan title? Dia ngeru apa lah? Dia tidak boleh berapa ke Dewan, ini adalah juga usulnya pada sini di Dewan ini. Tahu hal-hal tanah. Nah, tapi dia ngomongin semua title-title ini, dia bilang, aman, warna sini pemalong tanah itu, saya sempat join di Jaya sama, Felda, Felda, kontak. SLB yang pergeser kami apa itu Sabuda itu diswastakan tapi ini SLB masih ada tanda tangan dengan Perda tanda tanganlah jadi kerjaannya
Felda pun tidak duit. Felda kasih pas dokumen kepada syarikat ketiga. Cek. Syarikat ketiga itu ada kait-kait dengan pemimpin kerajaan. Artinya kait-kait. Ngarang dan pesuang ngarang di komite title 60 tahun tidak bersentuh ke tanah. Apa jadi dengan hakta dengan tanah di Sabah ini? Saya mengatakan dalam Dewan Mengenai Hal Bukotong di Jakarta. Dalam pemerintah kritis, orang-orang kampung ini pun semua macam orang tua ini. Jangan menjalan seluruh sama. Mungkin umpah anak. Macam orang ini, sekarang kita berdua ini. Ini bisa nasib. Itu tidak salah, itu hak mereka. Karena aku bisa baik. Tidak perlu berakar, tidak perlu perusahaan. Dalam masa kolonial pun banyak melakukan perusahaan. Tetapi tidak ada satu case pun orang kritis tabang rumah orang itu. Hanya kerajaan para sedas tahun. Saya kata kawan-kawan, kalau PTI itu harumannya, Onda semua kita kasih plan rumah pangsa dan sebagainya. Kan? Bikin rota, bikin dikasih, bikin PDI, progres. Tapi orang yang kurang kita yang minat tangga dapat lagi mana? Di PRK itu saja. Apa jadi dengan rakyat kita di Sabah ini? Itu sebabnya kita perlu lawan, memperjuangkan hak orang yang datang ini. Jangan kita umur apa ini perjuangan kita ini hanya dengan kongres. Jangan kita umur perjuangan kita hanya dengan kaki biru, dengan peringat masa depan rakyat kita masa depan. Kita ini dibuat sebagai orang asli di Sabah ini. Ini adalah perjuangan Parti Cinta Sabah. Karena kita cinta Sabah ini, kita cinta, cinta rasa kita akan datang. Amu tokoh tokoh kamu di komplek lain masih lagi ikut nasihat menteri kita dari tuaran ini. GSD adalah baik untuk rakyat. Najib adalah perdana menteri yang terbaik di Malaysia dan segala-galanya. Kita harus bangun 50 tahun kita cek sejarah kita. Adakah kita lebih baik daripada nenek moyang kita semasa berdiskus? Tapi saya juga tidak tahu apa yang saudara Denis sentuh sedikit pesan ini. Maka mana negeri ketua hakim kasih lanjut.